Ya, pemirsa, di kesempatan pagi yang agak ya lumayan cerah lah. Ini belum keluar matahari ya, pagi-pagi sekali. Kali ini saya akan membuat tutorial mengenai mengganti shockbreaker-nya motor Mio Sporty ya. Bukan yang depan ini, bukan yang depan itu, tapi yang di belakang sini ya, belakang nah itu yang di belakang sini. Ini tuh kalau dinaik itu agak keras ya, kayak ya anu mantulnya itu kurang, itu terlihat. Oh, itu sudah kalah tuh. Itu ada yang apa kan namanya itu, yang tergores, olinya sudah keluar ya. Jadi kalau kita naik itu mantulnya, dia perdamnya itu enggak berfungsi. Jadi ketika kena lubang itu baliknya itu kembalinya itu sangat sensitif sekali, enggak lentur dia. Bunyinya ya cedak kayak gitu. Oke, mari kita buka. Saya pendekkan dulu ya. Mari kita buka terlebih dahulu bagian depannya sini. Ini udah ada yang baru. Buka joknya dulu. Karena ini tangkinya mau dibuka ya. Nah, bautnya itu ada di belakangnya sini. Tuh. Ini harus otomatis dibuka. Paskan baut kiri kanannya. Bagian depan. Dan lepas baut yang ada di bagian dalam. Ada 4 baut. Balikan aja seperti ini. Ini kemudian baut tangkinya buka, baut tangkinya
sambil ditandai. Ini terus belnya ini buka ini. Ini mau buka tangkinya kan, di belakangnya tangki ini ada bautnya. Sambil ditandai ini bautnya, jangan dibuka langsung lupa. Lihat juga, angkat. Udah kelihatan ini bautnya. Tuh. Nah, itu bautnya. Sekarang kita buka dulu. Saya ambil kuncinya dulu. Nah. Kita buka seperti ini. Terus kemudian di bawahnya lagi nih, pindah lagi sini, sebagian sini. Sebelum buka ini dulu terlebih dahulu, dan yang nah buka terlebih dahulu. Buka ini ya, buka ini dulu. Oh sorry, masih ada lagi. Ada 4 baut ya. Nah, dan ini. Bautnya ini udah campuran ya. Campur.
mencuci aja. Nah, ini campuran ini bautnya, ini baut 8. Baut 8 mm. Lepas selangnya. Kemudian pas. Kalau nggak mau dilepas ininya, buka. Setelah itu kita buka bautnya itu. Udah, tekan ke bawah sedikit. Nah, biar mudah keluarnya. Nah, udah. Nomor satu pemirsa. Nah, kemudian keluarkan. Udah, kita pasang yang baru. Nah, masangnya itu jangan terbalik ya, jangan sampai terbalik. Bagian ini yang enggak ada deratnya itu di bagian luar seperti ini. Ini yang bagian ada deratnya itu bagian dalam seperti ini. Jangan dibalik begini, nanti bagaimana masukan molnya, masa dari dalam sana ya enggak bagus lah, enggak sesuai prosedur. Jadi masangnya itu, ini deratnya taruh di dalam, terus yang enggak ada deratnya ini taruh di luar. Jadi nanti masang itu seperti ini. Tuh, ada deratnya. Nanti kalau dibalik begini ya, masangnya nanti kayak dari dalam begini. Bisa juga sebenarnya, cuma kurang baik. Nah, sekarang mari kita pasang. Kita pasang di atas dulu. Perhatikan dulu. Ya, terus ini udah pas kan, udah pas. Ini kita tekan. Nah, seperti ini. Ini masukkan bautnya. Sudah. Terus kencangkan aja. Dan pasang kembali ini. Pasang kembali tutupnya. Ya udah. Pasang kembali bautnya semua. Satunya lagi sini. Ini cuci aja, ini kotor ini. Nah, masuk aja. Ya,
buat sebenarnya bisa ya pasang kembali. Ada 4 tadi ya. Jangan terlalu kencang. Kemudian selangnya pasang kembali. Ini udah. Setelah itu kita kembali ke bagian set, bagian sininya. Ini pasang ringnya kembali. Mutnya juga. Kemudian kencangkan. Sudah cukup, kemudian kembalikan seperti semula. Duduk, masukkan di belakang seperti ini. Ya. Paskan. Ini BL-nya. Bornya yang agak panjang ini. Itu agak panjang seperti ini. Panjang. Terus bagian depannya sini yang pendek seperti ini. Kemudian kencangkan. Ya, kalau belum masuk begini ini, longgarkan dulu semua. Nah, setelah itu kita kasih masuknya. Tuh, dia masuk. Setelah itu kencangkan semuanya. Ya. Setelah itu kita pasang bagian depannya. Bagian depannya ini seterusnya.
terlepas dari kemesan. Kita pasang kembali lagunya. Satu lagi. Ya. Yang pendek. Hey, ini. Kembali. Nah, ini udah terpasang. Terus bautnya yang dibawa ini tadi yang udah kita buka itu pasang kembali. Yang bagian depan juga. Bagian depan ini. Terus belakang. Samping, bagian sampingnya ini ada lagi. Di bawahnya lagi ada. Udah pasang tutupnya. Dan pasang aja. Seperti ini. Nah, ini udah terpasang akhirnya tadi pemirsa. Tadi memorinya full ya, karnya full. Jadi terpotong tadi pas masangnya akhirnya. Ini udah terpasang. Nah, kalau udah terpasang karetnya ini begini kan. Nah, udah. Dan udah selesai. Tuh udah terpasang. Udah terpasang dia. Oke, cukup sekian tutorial hari ini.